Selamat siang, Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Dora Edward. Kondisi Bendung Katulampa berada di status siaga 4, adapun ketinggian debit air mencapai 70 cm. Debit air ini relatif lebih stabil jika dibanding dengan hari kemarin, namun diprediksi debit air akan kembali meningkat pada siang hingga sore hari karena kawasan puncak Bogor masih diguyur hujan. Petugas Bendung Katulampa memanfaatkan situasi penurunan ketinggian air ini dengan membersihkan sampah. Mereka juga mengatur kembali mesin hidrolik pengatur ketinggian air.